Kita sudah sampai, gengs. Kita telepon dia dulu, gengs. Sesampai di sesuai titik, di mana? Sesuai yang ku share sudah itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita sudah sampai nih di rumahnya ini nih, Vika. Tadi dia salah Sherlock, gengs. Salah Sherlock. Jadi motor saya diparkir. Motor diparkir dulu, kita naik yang punya rental mobil dulu. Jadi cuaca saat ini panas. Panas sekali kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panas. Jadi kasih dingin-dingin dulu, guys. Ini aman. Panas. Masuk, Kak. Ini tuh masuk panas ya. Oke. Kita mau kemana dulu nih? Isi angin. Ini Vika, gengs. Awas deh, kuda-kuda tumpah. Iya, gengs. Sama Vika tadi dia salah share loh kawan-kawan. Jadi saya di lorong sebelah. Bukan alasan. Bukan alasan. Tapi memang itu dia share loh. Saya ada rekam kok. Dia punya perjalanan dari Google Maps. Anda sudah sampai loh. Mandi rumah tembus di kos-kosan, gengs. Iya sudah. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya, panas, gengs. Astaga, mampu pegang. Oke, terima servis motor. Ini bengkelnya yang punya kendaraan nih. Oke. Ini dia anak yang berbakti, dia bawa makanan buat mamanya ini. Ih, boleh kah? Sayang. Guys, anak berbakti mau bawa makanan dulu buat ortunya, guys. Oke. Kita menunggu di sini. Jadi kalau yang mau servis motor bisa langsung datang ke bengkelnya Vika, namanya Raja Motor. Dia berada di kilo 12. Ini di sekitaran sini, gengs. Jadi pas di atas gunung. Langsung kita jalan lagi. Cuman jadi bengkelnya jangan lupa, ada nama Raja Motor tadi. Itu buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 sampai sore jam 5. Oke, baik. Harga terjangkau lah. Kompetitif. Ya. Oke, baik. Kali-kali. Oke. Kita lanjut lagi, guys. Kita mau ke rumahnya Ona. Ikut terus perjalanan cerita kantong katong ini yang terada penting-penting amat bagi kamoran. Oke, kawan, kita sudah di jalan Batalion ini. Persimpangan lah. Macet. Ini jam makan siang jadi macet, guys. Masuk jo. Masuk jo ngana. Iya. Oke. Kawan, kita lanjut arah-arah Moyo dong.
Jadi pemandangan kota Sorong seperti ini kawan. Masih asri pohon-pohonnya di tengah jalan raya nih. Jadi alami lah. Segar. Kita jalan nih jam 2, jadi panas. Cuman nih bagus nih asri. Jalan raya pohon-pohonnya masih ini. Keren kan? Warna hijau, yang bawah juga warna hijau. Perjalanan kita. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Oke, kawan-kawan, kita sudah bertiba di rumahnya Ona. Belok kanan, gengs. Ini di atas gunung. Jadi rumahnya Ona tuh di Kelot 13. Moyo, moyo, biasa orang bilang. Oke, sekarang tuh sudah canggih, jadi kita tidak boleh tersalah. Oke, nanti sebenarnya saya juga sudah lama tidak ke rumahnya Ona, gengs. Cuman karena kita memiliki batin hati yang kuat, jadi kiri nanti. Iya, nanti di sana. Iya, di sana. Oke. Dia sampai di rumahnya. Oke, gengs, kita kiri, gengs. Palem. Kiri, gengs. Iya, kiri ini, gengs. Kiri. Iya, dibilang kiri mana ini. Gengs, jadi ini gang duyung kah? Bilang gang duyung kah? Jangan sampai salah lagi. Biar tanya deh. Bisa mundur ini. Iya, coba tanya gang duyung kah? Oke, gengs, kita telepon dulu. Soalnya sudah lama juga tidak ke rumahnya. Halo? Apa dong? Bawah tuh. Tapi setahu saya tuh belok kiri. Kita lihat saja. Kok pusir lo saja, kok ada seri saya salah kok. Jangan percaya. Halo? Di mana kah? Sini dulu. Saya depan masjid. Oh, depan masjid. Dia perumah bukan di situ. Dia perumah di mana kah? Apa? Ona. Ini sudah ada buka map ini kayaknya. Di sini. Melawan nih. Sabar ya. Ona ini terang. Masjid ini masih lurus. Oh, masjid masih lurus. Tidak, di sini. Kita lurus turun dulu. Tong dua di ini, di jalan duyung. ada forum tuh di gang lumba-lumba. Oke, okay, kita cari gang lumba-lumba, gengs. Ini duyung, berarti cari lumba-lumba. Oke. Okay. Oke. Okay. Gengs, kenapa terjeda? Kenapa ini kupingnya nih? Itu dia terjeda karena ada ini. Kok udah lagi baca ini? Iya. Oh, kalau setirnya. Kita di gang duyung, berarti kita cari gang lumba-lumba. Berarti di mana? Di bawahnya? Tidak, di bawah situ ada lorong kiri. Bukan di masjid. Sesu. Oke, kita. Oke, gang lumba-lumba. Si lumba-lumba. Kiri sini berarti. Nanti kiri ada lumba-lumba. Mana? Sembarang. Kiri sini. Weh, bukan di situ, sini, kiri sini. Coba kau maju. Tunggu saya turun aja. Kiri sini sudah betul. Halo, apa? Mana sih tempat itu? Gang Arwana. Arwana. Coba kenapa kamu terlalu coba kiri net? Sini. Kiri sini lagi coba kita baca-baca duyung. Minatika. Oh, bukan di sini. Ada telur-telur, mana? Iya, berarti yang di atas tadi tuh. Aduh. Mana Tika? Tong sudah depan masjid ini. Tika, aku di. Aku cari. Oh, nah. Berarti di atas di trailer itu, kiri no. Lorong pertama, sebelum duyung, lumba-lumba dulu baru duyung. Mana Tika? Tika, aku di.
Onai. Onai. Ona. Ona puja ringan ini. Ona. Aduh, Ona. Di sana di mana kah? Tika, aku pun masjid yang mana? Tung sih di masjid terada kau. Iya. Nah, ke depan ke di sana itu. Ada trek kuning kah? Iya, trek kuning Marsul. Mana trek kuning? Trek merah. Trek merah. Sabar, kita putar dulu. Iya, tahun dua pokoknya aku lihat tong ada mau cari penumpang dulu di bandara. Bilang iya, kita pakai mobil bandara. Tong pakai mobil bandara. Panza Silver. Kiri aman, kiri aman. Berarti entailer itu Fika. Weh, trek kuning sana itu. Mana trek kuning? Oh iya, merah dan kuning. Iya, butuh warna. Tuh. Kita oh naik aku bikin dong cari alamat kita putar-putar. Jadi guys itu trek kuning tuh mana Tika video kasih, ini kasih keluar muka dulu membuat apa kita bikin momen ini momen kenapa Tika juga taruh tahu dia ini di mana ini trek kuning nih dia lagi di menelpon lagi ini panggilan ditahan guys nih. Aduh, kita berkiri di depan masjid aja. Mungkin Tika ada sholat dulu kamu. Ambil lihat itu, baik-baik. Gengs. Jadi, iya nih. Saya punya nama grup itu. Saya grup yang betul tadi yang salah, Kak. Yang mana yang tadi tuh masuk? Yang rumah besar sebelah kalau dari kiri. Sini, Kak, sebelah kiri. Ah. Ada pohon palem banyak. Ah. Nah, itu sudah berarti itu. Ah. Siapa yang betul ayo. Tadi tadi yang tong berhenti itu sudah di rumah. Itu tadi Tika, gengs. Jadi tong punya nama itu lain-lain. Kasih nama sesuai nama saja. Kalau dia ini pakai ada marga-marganya. Jadi grup area Tika, Puji Radar Sorong yang ininya teman Ona Ambon. Udah rumah sudah di depan. Bukannya di belakang. Jadi dia kan bilang di depan jalan saja. Tapi dulu dia rumah tuh, iya apa itu bunyi tadi? Oh Tuhan, kok sejar apa itu? Ya tuh, ada bunyi. Hei, kok sudah pindah? Kok sudah bukan di sini kah? Guys, ini Ona punya rumah guys. Kau lihat nih, tuan rumah kurang ajar. Dia bikin tamu angkat ini nih. Harusnya parkir di mana? Weh, saya lagi nge-vlog. Saya kira kok rumah tuh di lorong ke dalam. Parkir mana? Bukan di dalam. Oh, sulama. Oh, iya. Woi, mau parkir di mana nih, Dang? Makanya saya jangan bikin rumah terlalu besar itu. Tak parkir di mana ini, ketong. Sabar, Ju. Di sana terada tempat parkir sana tuh depan. Yang depan sana. Oh, rambut tanah. Kiri, bah kiri. Mundur, mundur. Mundur. Wih, dia kemana? Oke, kawan. Ini Tika. Dia meraju. Kau nanti mau suruh. Dia parkir di mana? Coba. Salupi. Saya kira kok rumah tuh masuk lorong, nih. Keng, sini Ona. Kuenya begini sudah. Mama juga mau. Masa tamu datang disuruh angkat pohon pu ini nih. Ntar bikin. Memang dari dulu bongkar. Nona-nona. Tidak apa-apa. Gengs, kita tunggu Tika dulu. Fika, tolong ke apa? Fika, kau pulang sudah? Terutama dia mau kemana?
aku pulang sudah. Gengs. Oke. Kiri. Itu parkir gantung aja judulnya katanya. Oh nah, parkir gantung. Oke, kiri, maju terus. Intinya tidak ke jalan. Nah, boleh sudah gitu, Jo. Gitu, Jo, boleh, Jo. Gitu, Jo. Kan judulnya parkir gantung tuh. Begitu, Jo. Begitu, Jo, kan parkir gantung. Dari tadi, Ki, ku bikin orang tak putar-putar. Aman? Oke, kawan-kawan. Selamat siang yang punya rumah dan tamu. Ih, saya nunggu nampu anak teh. Oh, termasuk makan telur. Iya, mie terbuat dari telur. Makanya jam manis. Aman? Aman. Siang. Aku bilang kau pulang sudah. Kau tak putar. Terang jelas. Biar ada trik kan di makannya sekelas ngelaksan. Kasih biar tuh epen kah? Kau bayar pajak juga mau? Habis pajak sudah pakai acara ini lagi. Suruh tambah angin. Lama kita putar di jam apa tadi? Ini sudah tahu sudah begitu, Nek. Baru dia ih, seakan iya intinya kalau tonton di dalam so aman sudah. Ih, mani so putar di sana lagi. Ku denger itu tiga pu kelakuan. Satu feeling kuat. Halang op belok kiri ini ternyata nih di sini. Mana tersangkutan mana pernah antar mana tertawa orang. Wih, 5 tahun lalu, gengs. Weh, sesuai Sherlock itu. Ona punya anak, ge. Ada cantik.